juga melakukan penyelidikan perkara pidana korupsi dugaan penyalahgunaan impor garam industri di Kementerian Perdagangan tahun 2018. Pada tahun 2018, Kementerian Perdagangan menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, pada PT SM, dan pada PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri. Dan yang lebih menyedihkan lagi, garam ini yang tadinya khusus diperuntukkan untuk industri, dia ditetap dan menggunakan SNI, artinya lagi yang seharusnya UMKM yang mendapat rezeki di situ dari garam industri dalam negeri, mereka garam ekspor dijadikan sebagai industri Indonesia. Yang akhirnya yang dirugikan adalah para UMKM. Kami sesuai dengan undang-undang bukan hanya atas kerugian negara, tapi perekonomian negara, di mana garam dalam negeri tidak mampu bersaing dengan harga barang impor. Dan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2020, tim penyidik melakukan gelar perkara dan berkesimpulan untuk meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Ini juga mempengaruhi usaha PN garam milik BUMN, di mana tidak sanggup bersaing dengan harga murah yang dimiliki.